Andas perdido, viejito. Se les acabaron las putas allá. Esta puta es de nuestro corral. Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Rambo Last Blood. Film ini mengisahkan tentang kepergian John Rambo menuju ke Meksiko dalam misi penyelamatan seorang gadis yang diculik kartel narkoba untuk dipaksa terlibat dalam bisnis prostitusi. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan penyelamatan beberapa orang yang sedang terjebak dalam bencana banjir di tengah hutan. Dan terlihat seorang pria yang menaiki seekor kuda. Pria itu bernama John Rambo. Di situ, John berusaha menyelamatkan mereka yang terjebak di sana. Namun sayang, John hanya bisa menyelamatkan satu orang di antara mereka. Did what you could, John. Thank you. You're welcome. Setelah pensiun sebagai veteran perang, John telah lama tinggal di daerah perbatasan Meksiko bersama sepupunya yang bernama Maria Beltran dan keponakannya yang bernama Gabriel. Gabriel telah ditinggalkan kedua orang tuanya semenjak kecil. Ibunya meninggal karena penyakit kanker dan ayahnya meninggalkannya pergi. You know what this is? Well, they can use it to keep the boys away. John menikmati masa tuanya dengan mengurus kuda dan menjadi ayah angkat dari keponakannya selama 10 tahun terakhir. I had some of the best friends I've ever had for a while. I'm really gonna miss riding with you. Selama tinggal di sana, John membuat terowongan bawah tanah di halaman rumahnya untuk berjaga-jaga. Suatu hari, Gabriel meminta izin kepada John untuk mencari ayahnya. Dia mengetahui kalau ayahnya tinggal di sebuah kota di Meksiko. Informasi itu dia dapat dari temannya yang bernama Giselle. Ella sigue hablando con Giselle? No quiero que veas a ese hombre. Por favor. Ya. Come on, go. Sorry, she's kid. Tidak lama kemudian, Gabriel meminta izin untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Antonia. John pun mengizinkannya. Saat dalam perjalanannya, tiba-tiba Gabriel berhenti dan memutar mobilnya. Lalu dia pun dengan nekat memasuki daerah Meksiko. Ternyata Gabriel mendatangi tempat tinggal Giselle dan mengajaknya untuk segera mencari ayahnya. Life down here, it ain't easy, my sister. I'll go see Omen. Malam harinya, Gabriel dan Giselle pun tiba di suatu apartemen tempat ayahnya Gabriel tinggal. Hola. How did you find me? I need to talk to you. Of course. Why you would just go like that? I looked at your mother and you, and she fucking dies. Wanted. Gabriel pun merasakan kekecewaannya terhadap ayahnya. Dan saat di tengah kekecewaannya, Gabriel diajak oleh Giselle ke sebuah klub malam. Di sana Gabriel ditemui oleh seorang pria dan pria tersebut menggoda Gabriel. Gabriel pun lengah dan terjebak oleh orang yang tidak dikenalnya. Keesokan harinya diperlihatkan beberapa kelompok kartel Meksiko, di antaranya adalah gembong narkoba Martins bersaudara, yaitu Hugo Martins dan Victor Martins. Selain itu, mereka juga menjual para gadis-gadis termasuk keponakan dari John, yaitu Gabriel. Kita sedang bermain dengan este güey. Tengo de feria, no estamos jugando para que la vengas a cagar.
Kembali ke John saat dia berada di dalam lumbung, tiba-tiba Maria memberitahu kalau Giselle menelpon dan memberitahu John bahwa Gabriel tidak ke rumah temannya, melainkan pergi ke Meksiko untuk menemui ayahnya. Dengan perasaan sangat khawatir, John pun segera menyusul Gabriel ke Meksiko. La neta, me cabrono. Ternyata Gabriel dijebak oleh pria itu pada saat dia berada di klub malam tersebut. Di situ Gabriel terlihat sedang disekap dengan para gadis-gadis lainnya yang menjadi korban. Una de ustedes pinches perras. Yo las voy a encontrar. Y las voy a cargar. Sementara itu, John segera menuju ke rumah ayah Gabriel. We're looking for Gabriel. Kemudian John melanjutkan pencariannya dengan mendatangi rumah Giselle. Giselle mengakui bahwa dia yang membawa Gabriel ke klub malam itu. John diberitahu oleh Giselle bahwa pria itu sedang duduk di sofa. Dan di situ terlihat seorang wanita yang sedang minum mengawasi John. Wanita itu bernama Carmen Delgado. John berhasil membuat orang yang menjebak Gabriel itu bicara dan langsung mengantar John ke tempat Gabriel berada. Sesampainya di tempat itu, John mencari cara untuk masuk. Pada saat yang bersamaan juga, Gabriel dan para gadis-gadis yang lain telah menjadi sasaran aktivitas ranjang para polisi yang bersongkongkol dengan kelompok kartel itu. Sementara itu, John terkepung oleh para kartel tersebut dan bertemu langsung dengan Hugo dan Victor. Andas perdido, viejito. Se les acabaron las putas allá. Di situ pun John mengetahui bahwa mereka yang telah menyekap Gabriel. John yang telah sekarat diselamatkan oleh orang yang diam-diam mengikutinya, yaitu Carmen. Di lain sisi, terlihat Victor mendatangi Gabriel untuk melakukan hal yang sama seperti John. ¿Quién es? ¿Dónde encontraste eso? ¿De madres que sea? No. Beberapa hari kemudian, John pun pulih dari cederanya. Are you okay? How did I get here? You were in trouble. I saw you in the club. They took my sister. Ternyata Carmen pun menaruh dendam pada bos kartel itu karena adik dari Carmen ikut menjadi korban penculikan dan telah meninggal beberapa waktu yang lalu karena overdosis obat bius. Kemudian John menginginkan agar dia memberitahu tempat para korban penculikan itu disekap. Saat sudah berada di tempat itu, John langsung menghabisi satu persatu para lelaki hidung belang tersebut, termasuk orang-orang kartel. Hugo dan Victor pun langsung mengetahui kekacauan yang dilakukan John di salah satu tempatnya. Sementara pada saat perjalanan pulang, Gabriel akhirnya meninggal karena overdosis.
Setelah Gabriel dimakamkan, John meminta Maria untuk pergi karena John sudah mengetahui jika para kartel itu akan datang untuk mencelakainya. I won't miss this. Travel safe. Kemudian John mempersiapkan diri untuk menghadapi para kartel itu. Dengan keahliannya dalam bidang militer, John membuat rencana matang di terowongan bawah tanah yang telah dibuatnya. Pada malam harinya, John kembali lagi ke Meksiko dan langsung mendatangi tempat kediaman Victor. Hingga dia masuk ke sebuah kamar dan menemukan Victor dalam kamar mandinya. Saat pagi harinya, tempat kediaman Victor sudah dipenuhi para polisi. Ternyata John sengaja melakukan hal itu untuk mengundang Hugo agar mencari John ke tempatnya. Hugo dan anak buahnya pun langsung mendatangi tempat John. Begitupun John yang telah siap menghadapinya dengan jebakan-jebakan yang telah dipersiapkannya. John dengan mudah membantai para kartel itu sampai hanya menyisakan satu orang pemimpinnya, yaitu Hugo. Setelah Hugo lengah, John langsung melumpuhkan Hugo dengan anak panahnya dan melampiaskan semua dendamnya dengan mengeluarkan jantung dari Hugo. Setelah John menghabisi seluruh kartel Hugo, dia pun berjalan menuju rumahnya dan duduk di teras rumahnya. Lalu di situ John terlarut dengan kisahnya dahulu. Kemudian film pun berakhir. Hola. Oke guys, itu tadi alur film Rambo The Last Blood. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.